Bahan pertama yang saya gunakan adalah kunyit. Okey, gunakan secukupnya aja. Ini adalah kunyit desaku. Harganya cuma Rp1.000. Jika anda tidak mempunyai kunyit yang jenis ini, anda bisa menggunakan kunyit yang segar kemudian dihaluskan. Okey, kemudian kita akan tambahkan dengan bahan kedua. Bahan kedua yang saya gunakan adalah Vivamic Cleanser. Untuk ini anda bisa menggunakan jenis bengkoang ataupun ini adalah jenis green tea atau teh hijau. Yang ini lemon. Anda bisa menggunakan jenis apa aja yang anda punya. Yang ini adalah spirulina. Okey, untuk ini saya menggunakan yang lemon aja. Tambahkan sini sambil kita aduk-aduk. Kita tambahkan secukupnya aja. Oke, setelah dua bahan tercampur rata, kemudian kita akan tambahkan bahan selanjutnya. Kemudian kita akan tambahkan dengan sedikit perahan jeruk nipis. Untuk ini anda bisa menggunakan jeruk lemon jika anda tidak mempunyai jeruk nipis. Okey, tambahkan sini. Setelah tiga bahan ini tercampur rata, kita bisa menggunakannya. Okey, jadi ini dia bahannya sudah dapat digunakan. Bahan ini bermanfaat untuk mencerahkan dan membersihkan kulit yang sangat hitam dan sangat gelap. Okey, jadi untuk cara memakainya, gosokkan aja bahan ini merata pada kulit yang gelap yang ingin dicerahkan dan yang ingin dibersihkan. Gosok-gosokkan aja selama 3-5 menit. Okay? Jadi gosokkan agak lama, 3-5 menit. Kemudian bisa langsung dibersihkan dengan cara makinnya gunakan bahan ini setiap kali mandi. Okay? Jadi gosokkan aja merata pada kulit selama 3-5 menit. Misalnya di leher, ataupun di ketiak, ataupun di kulit selanggangan. Gosok-gosokkan aja 3-5 menit. Kemudian langsung bisa dibersihkan dengan air. Buddha Sister bisa melakukan perawatan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan kulit yang putih bersih dan glowing. Okey, jadi gosok-gosokkan aja 3-5 menit kemudian langsung dibersihkan dengan air. Okey, jadi itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk Buddha dan Sister semuanya. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye. Okey, untuk cara memakai bahan ini, misalnya ini kulit saya yang ingin saya cerahkan dan yang ingin saya bersihkan. Karena bahan ini juga dapat digunakan untuk mencerahkan semua kulit badan, okey. Misalnya ini kulit yang ingin saya cerahkan, yang ingin saya hilangkan dakinya, yang ingin saya bersihkan. Okey, gosok-gosokkan aja seperti ini, 5 menit gitu. Gosok-gosokkan merata, seperti kita menggunakan sabun, digosok-gosokkan situ seperti ini. Bisa langsung dibersihkan dengan air. Oke, jadi seperti ini aja. Kemudian langsung bisa dibersihkan dengan air.